unsur-unsur dari atau butir-butir dari PDD UKTPT-nya. Kalau yang sebelumnya ada 24 unsur atau 24 butir yang harus Bapak Ibu isi di kolom-kolom, kalau dulu di kolom-kolom dengan dibatasi maksimal berapa kata, kalau sekarang ada 15 butir Kualitas bahan kajian dalam bidang keilmuan, penguasaan terhadap materi dan seterusnya di pendidikan dan pengajaran nanti akan dinilai bapak ibu. Kira-kira bapak ibu bagaimana ketika menjelaskan penguasaan materinya, kajian keilmuannya, kemudian kesesuaian materinya seperti apa ini bapak ibu jadikan sebagai uh, dasar di dalam uh, apa di dalam penyusunan. PDD UKTPT di bidang pendidikan dan pengajaran. Kemudian di unsur pendidikan dan pembelajaran ini ada 6 butir. Sementara di unsur penelitian dan karya ilmiah itu ada 5 unsur mulai dari makna penelitian, kesesuaian bidang ilmunya, inovasi dan seterusnya. Kemudian kategori publikasi juga diperhitungkan Bapak Ibu. Apakah Scopus atau Sinta. Kemudian yang terakhir keberlanjutan dari penelitian roadmapnya seperti apa. Kemudian di, di, unsur ketiga pengabdian kepada masyarakat ini yang dinilai ada empat makna yang makna uh, manfaat dari PKM-nya, tingkat ketercapaiannya, kemampuan kerjasama dan kategori publikasinya. Jadi ada 15 butir, 6, 5, 4 berarti ada Uh, 15 15 ya uh, Yang pembelajaran Penilaian Pembelajaran pelajaran 6 Kemudian penelitian 5 Kemudian PKM 4 nah, Ada 15 unsur Nah penilaiannya bagaimana Nanti penilaiannya akan dilihat seperti ini, ini Nanti tugasnya asesor Bapak Ibu jadi uh, skor skor Nanti yang di yang dinilai oleh asesor itu akan dibagi 6. Yang untuk pendidikan eh, pembelajaran itu dibagi 6, skor dari penelitian dan publikasi dibagi 5, skor dari PKM dibagi 4. Nanti ini yang menentukan adalah dari asesornya. Masing-masing butir minimal memiliki nilai 4 untuk Bapak Ibu bisa lulus. Dari masing-masing butir di masing-masing komponen. Jadi selain Bapak Ibu maksimalkan untuk penyusunan, penyusunan eh, PDD UKTPT-nya, Bapak Ibu juga banyak-banyak berdoa semoga asesor bisa memberikan nilai lebih. Sehingga minimal eh, penilaiannya 4. Nah ini tata cara penilaiannya nanti juga dari asesor sendiri yang akan menilai dinyatakan lulus dalam penilaian PDD UKTPT apabila Bapak Ibu NAX-nya NAX-nya itu adalah 4.0 dan rekor, dan skor rata-rata dari unsur penilaiannya adalah lebih besar daripada 3. Maka nilai dari keseluruhan ini dari keseluruhan ini adalah 4.0 atau 4. Uh, lebih besar 4, dari 4,0 4, atau 4,01, bapak ibu akan dinyatakan lulus dari penilaian PDD UKTPT. Dan insya Allah penilaian ini lebih lebih mudah, lebih simpel karena asesor tinggal melihat dari penilaian dokumen dan penilaian video bapak ibu. Kalau mencukupi, misalnya kalau sudah maksimal pembuatan videonya usahakan. Pembuatan videonya maksimal, bapak ibu mulai dari teknis pencerahannya, kecerahannya, kemudian dari mimik kalimat bapak ibu menyampaikan, termasuk menjelaskan poin per poinnya harus runut sesuai dengan butir-butir yang saya sampaikan. Apabila terjadi perbedaan kesimpulan penilaian, nanti ini dari asesor sendiri akan diadakan rekonsiliasi. Nanti penilaiannya ini dari dari asesor. Saya tidak uh, memiliki kewenangan untuk menyampaikan ini. Tetapi saya uh, yang ingin saya sampaikan adalah kalau bapak ibu membuat video, usahakan videonya dimaksimalkan. Penjelasannya harus konkret, harus komprehensif. Yang diminta di dalam butir-butir-butir itu bapak ibu perlu disampaikan. Oleh karena itu nanti bapak ibu sebelum membuat video, bapak ibu buat skripnya, bapak ibu buat apa saja yang perlu disampaikan di dalam video itu, sehingga butir-butir di dalam butir-butir unsur itu Bapak Ibu masuk semua kalau sudah masuk semua butir-butirnya maka Insya Allah nilainya bisa maksimal dan nah ini penilaian akhir dari portofolionya Bapak Ibu bobotnya jadi kalau dibobotkan itu penghitungan akhir dari penilaian portofolio itu adalah NKAJF nya itu 10% NPD-nya itu 35% dan NPDD-nya adalah 55%. Usahakan bisa dimaksimalkan di PDD UKTPT-nya, NPD-nya juga perlu dimaksimalkan, persepsionalnya dan NKAJF-nya juga ini perlu dilengkapi. Tapi semuanya ini harus dikatakan uh, lulus kalau semuanya memenuhi, harus memenuhi semua syaratnya, portofolio bagian satu, portofolio bagian dua. Jadi itu penilaian penghitungan akhir kalau kemarin kan menggunakan NGB, dihitung semuanya mulai, mulai dari uh, jabatan fungsional sampai kepada TKDA atau TKBI-nya kemudian dibagi dengan 7, baru nanti nilainya keluar berapa.